Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Atap Traveling. Oke, mungkin langsung saja tanpa panjang lebar ya, di kesempatan hari ini, tepatnya di hari Minggu tanggal 24 September tahun 2023, saya sedang berada di Stasiun Tanah Abang. Dari Stasiun Tanah Abang ini, selanjutnya saya akan melanjutkan ke area Pasar Tanah Abang, di mana belakangan ini Pasar Tanah Abang jadi perhatian publik ya, karena memang sangat disayangkan juga kondisi sekarang itu sangat sepi dan memprihatinkan. Tapi kita coba lihat faktanya lebih dalam ya, apakah benar atau tidak. Di sini kita berada di bangunan Stasiun Tanah Abang. Di sini saya akan terlebih dahulu ke area JPM Tanah Abang atau Skybridge Tanah Abang, di mana di bawahnya ini merupakan jalur mobil ya, dan di atasnya ini dibangun sebuah pasar. Di area JPM Tanah Abang ini terlihat masih banyak sebenarnya toko yang buka, tetapi aktivitas transaksi jual belinya sangat sedikit. Area dari JPM Tanah Abang ini lumayan panjang, hampir semuanya terisi dengan toko-toko yang menjual berbagai macam pakaian ya. Ada juga yang berjualan makanan, tetapi mayoritas di sini berjualan pakaian. 2 tahun ke belakang saya pernah ke sini, kondisinya tidak seperti ini. Kondisinya dahulu itu sangat ramai, bahkan untuk perjalanan pun kita harus berdesak-desakan. Oke, selanjutnya kita ke area blok A dan B. Nah, itu bangunannya. Tampak sangat jauh ya. Kita berjalan kaki saja dari sini, kita putar arah atau balik lagi sampai nanti kita ke ujung area JPM Tanah Abang. Dapat kalian lihat area JPM Tanah Abang ini sangat lengang ya. Jarang sekali orang yang bertransaksi jual beli. Oke, selanjutnya sekarang kita sudah berada di area ujung JPM Tanah Abang. Selanjutnya kita turun ke bawah melalui JPO ini ya. Dan ini merupakan area dari Pasar Tanah Abang yang berada di bawah ya. Tapi di sini didominasi oleh pedagang makanan dan minuman. Nah, dan ini yang arah ke stasiun. Kita dari sini ambil saja ke arah kanan. Oke, langsung saja. Biasanya yang saya tahu ya, karena memang saya juga sering ke Tanah Abang, karena dulu saya pernah berjualan kaos jersey atau kaos bola. Di sini itu biasanya jalurnya padat. Untuk lewat pun kita harus berdesak-desakan, tetapi sekarang sangat lengang ya. Dapat kalian lihat, bahkan sekarang bisa dilewati oleh motor. Dulu jangankan motor, kita aja lewat sangat berdesak-desakan. Sekarang motor sudah bisa lewat. Nah, ini ada orang membawa motor lagi. Berarti memang sudah aktivitasnya sudah berkurang ya. Nah, dapat kalian lihat juga ada juga lagi yang membawa motor. Tepat di depan kita, ini merupakan perempatan jalan. Ini tuh merupakan area titik pertemuan yang sangat ramai. Di sini kita kadang-kadang seperti di lampu merah, kalau jalan terus bergantian, tetapi sekarang kita bisa berjalan dengan bebas ya. Nah, di area sini pun sama, ini area pertigaan. Di sini kita mau menuju ke area gedung blok A dan B. Di sini dulu yang saya tahu di sini juga sangat ramai jalannya. Untuk berjalan pun kita harus berdesak-desakan, tetapi sekarang kondisinya malah kosong. Dan ini pun ada ruko yang disewakan. Dan selanjutnya ini pun ada ruko yang sepertinya tutup. Dan area ini merupakan area yang dulu saya pernah makan di area sini. Di sini tuh sangat ramai ya. Karena di sini selain titik pertemuan, di sini pun ada yang berjualan makanan. Makanan ringan dan makanan berat. Nah, di area pertemuan ini merupakan pertemuan empat arah. Di sini tuh benar-benar sangat kacau nih. Kalau orang-orang lewat tuh suka benar-benar berdesakan. Tetapi sekarang kalian bisa lihat di sini kondisinya sangat sangat lancar ya, tidak seperti dulu. Dan ini pun di sini dahulu di sini sangat padat. Di sini merupakan areanya itu area makanan juga, area kuliner. Nah, area kuliner juga dapat kalian lihat sangat sepi ya. Kalau dulu itu sekitar 2 tahun ke belakang ini sangat ramai di sini. Nah, bahkan sekarang bisa dilewati sama motor. Dulu jangankan motor, kita aja lewat manusia itu susah banget. Oke, sebentar lagi kita sampai ke area gedung blok A dan B.
Di area ini merupakan area yang sentral ya, karena di sini merupakan beberapa titik pertemuan jalan, dan sini merupakan area yang sangat padat. Dari dulu sampai sekarang memang padat ya di sini. Dan ini merupakan pintu dari gedung A dan B. Kita naik eskalator. Kalau untuk di area dekat eskalator dan tangga, terutama di pintu masuk, itu memang sangat ramai ya. Toko-tokonya masih banyak yang buka dan masih ada beberapa yang bertransaksi. Tetapi kita lihat ke area lebih dalam ya. Ini merupakan area dari busana wanita dan busana pria, tetapi didominasi oleh busana wanita di area sini. Sekarang kita di area gedung blok A. Nanti kita akan review ke area blok B dan ke F dan G. Di sini masih banyak yang buka tokonya, tetapi jarang sekali atau sedikit orang yang bertransaksi jual beli. Dapat kalian lihat sendiri ya. Oke, selanjutnya kita naik ke atas, ke lantai berikutnya. Kita lihat keadaan di atas. Di sini masih didominasi penjual pakaian. Kita lihat di area atas ini, nampaknya sudah ada beberapa toko yang sudah tutup. Sekarang kita masih di area blok A, tetapi saya akan mencoba ke area blok A yang berada di atas. Di sini nampaknya sudah ada atau sudah terlihat beberapa toko yang tutup. Kita masuk lebih dalam ya. Di area blok A ini, tepatnya di area dalamnya, sudah terlihat beberapa, bahkan banyak sekali toko yang sudah tutup. Ternyata benar apa yang diramaikan di media sosial, blok A ini sudah mengalami penurunan aktivitas ya. Dapat kalian lihat sendiri video yang saya buat ini. Ini saya datang di hari Minggu yang seharusnya sangat ramai. Jujur saja, suasananya sangat, menurut saya sangat lumayan mencekam atau menyeramkan ya, karena memang sepi, jarang yang buka, apalagi orang lalu lalangnya jarang banget. Jadi kebayangkan kalau kalian berada di sini. Oke, selanjutnya kita review ke area blok B. Kita lihat ada apa saja di area blok B. Dari kejauhan sudah terlihat ya, banyak sekali toko yang sudah tutup, bahkan orang yang berlalu lalang pun sangat jarang. Dari segala sudut yang terlihat hanyalah toko-toko yang sudah tutup. Setelah beberapa menit saya berkeliling, akhirnya saya melihat ada beberapa toko yang masih buka, yaitu toko pakaian ya. Biasanya di area ini sangat ramai, karena memang di area ini atau di blok B ini banyak tempat yang sangat menarik atau favorit ya. Salah satunya yaitu tempat penjualan kaos bola atau jersey bola beserta namanya. Dan ini salah satu toko yang masih buka. Berarti apa yang diperbincangkan di media sosial mengenai pasar Tanah Abang ini benar-benar ya. Dapat kalian lihat tadi videonya. Dari blok A sampai dengan blok B itu sudah sangat sepi dan jarang sekali aktivitas orang berlalu lalang. Walaupun ada yang buka, itu pun jarang ada transaksi. Mereka hanya cuma rata-rata melihat dan lewat-lewat saja. Padahal pada 2 tahun kebelakang, apalagi sebelum COVID melanda negara ini sangat menjadi tempat yang sangat vital ya, karena ini merupakan pusat tekstil terbesar se Asia Tenggara.
tapi sekarang nasibnya bisa dibilang sudah mulai runtuh ya masa kejayaan Air Tanah Abang. Mudah-mudahan kedepannya ada solusi dari pemerintah bagaimana caranya bisa mengatur lagi agar pusat perekonomian di Pasar Tanah Abang ini kembali normal. Karena mau bagaimanapun, di sini merupakan salah satu tempat yang sangat banyak dicari orang untuk mencari rezeki. Setelah tadi kita ke area blok A dan B, sekarang saya berada di blok F. Nah, di blok F ini nasibnya masih sama ya. Sudah banyak toko yang sudah tutup, bahkan di sini sangat areanya sangat mencekam ya. Ada beberapa yang sudah tutup tapi dengan penerangan yang terbatas. Di area blok F ini kita masih bisa menjumpai beberapa toko, tapi itu pun sedikit dan jarang sekali melihat yang bertransaksi. Ini merupakan area blok F yang menjual aksesoris seperti topi. Dan di sini merupakan pusat dari penjualan topi ya, kalau kalian perlu tahu. Tetapi di sini, di tempat yang lainnya masih sama seperti tempat A dan B. Di sini sangat sepi. Cuma di samping eskalator atau tangga saja yang masih buka. Dan ini merupakan area menuju ke stasiun atau ke area Skybridge Tanah Abang. Kita lihat kondisinya seperti apa. Di area sini mungkin sangat atau bisa dibilang ramai karena area ini merupakan area jalan menuju ke stasiun. Jadi masih banyak orang yang berlalu lalang. Nah, ini merupakan di area blok G. Sepertinya saya tidak usah ke area blok G. Di sini pun sudah terlihat dari samping dan dapat kalian lihat ya, area atasnya sudah hampir total tutup. Cuma area bawahnya saja yang masih buka, itu pun sudah sedikit. Dan jalanan yang di depannya pun sangat sepi ya, tidak seperti dulu yang sangat ramai dan macet. Dan ini merupakan area yang di bawah Skybridge ya, atau di area bawah JPO yang menuju Stasiun Tanah Abang. Terlihat dari atas sangat sepi, tidak seperti dulu yang sangat padat merayap. Oke, mungkin sekian review singkat saya di area Pasar Tanah Abang ini. Memang benar apa adanya, Pasar Tanah Abang ini sudah sepi.